Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Arafat Kiki. Kali ini kita lagi ada di Candi Kidal, ya. Jadi, buat kalian yang belum tahu, Candi Kidal itu berada di mana sih? Jadi, Candi Kidal itu berada di Jalan Raya Panggung Kidal, Tumpang, Kabupaten Malang, ya. Jadi, gampang banget buat kalian yang pengen kesini, kalian langsung aja cari di Google Map. Itu pasti kalian bakalan menemukan candi kidal ini dengan mudah ya. Nah, ini pertama masuk kita langsung diberi peraturan ketika memasuki area candi yaitu dilarang merusak, dilarang mengubah dan lain-lain. Pokoknya ketika sedang berada di dalam candi itu kita harus menjaga segala keasrian, keindahan dan juga keaslian bentuk dari candi itu sendiri. Nah, terus ini ada sekilas tentang candi kidal, jadi ada kayak asal usulnya gitu jadi candi kidal itu merupakan salah satu candi warisan dari kerajaan singosari ya nah terus di depan situ itu kayak ada ruangan nanti kita bakalan pergi ke situ untuk melihat bongkahan bongkahan candi yang disimpan di dalam ruangan sana tadi dan ini ada sekilas sejarah dari candi kidal di tumpang sini guys Nah ini dia ada tulisannya tubuh candi dihiasi dengan dua ornamen berbentuk naga pada kedua sisi tangga masuk Dan terdapat juga kepala di setiap relung yang berada di candinya Nanti kita bakalan melihat secara lebih detailnya di candi kidal sini Nah jadi sekilas aja tentang Candi Kidal ini Jadi Candi Kidal ini merupakan salah satu candi warisan dari kerajaan Singosari ya Ini kita langsung masuk aja ke area candinya Jadi candi ini itu sekitar masuk dari permukaan tanah itu sekitar 1 meter ya Jadi ini itu dulu masih harus digali gitu untuk menemukan kaki candinya dan candi ini itu dibangun sebagai bentuk penghormatan atas jasa besar dari Anusapati yaitu raja kedua dari Singosari yang memerintah selama 20 tahun. Nah, jadi menurut para raton itu kematian Anusapati itu di Bunuh oleh Panji Tohjaya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan Singosari, yang juga diyakini sebagai bagian dari kutukan dari Empu Gandring, guys. Nah, ini dia, ada patung dua patung kepalanya yang menghiasi di jalan masuk ke atas candi. Nah, ini dia kepala bentuk kepalanya yang menganga dan juga terlihat dari taringnya. Dan di atas itu juga ada kepalanya juga yang menempel di atas sana. Kemudian di pinggir sini juga ada patung dari Garuda atau dari cerita mitologi Hinduistik yang berisi pesan moral dari pembebasan dari perbudakan ya. Jadi ini di pinggiran-pinggirannya itu ada patung dari Garuda. Nah, ini dia. Jadi patung ini itu menceritakan si Garuda yang berusaha membebaskan ibunya dari penjajahan ya. Jadi di setiap pinggiran patung itu ada patung dari Garudanya, guys. Jadi di patung Maksudnya, di Candi Kidal ini, di setiap sisinya ini kaya akan makna dan juga cerita, gitu. Nah, itu di atas itu juga terdapat patung kepala, gitu. Nah, terus kita juga bertanya-tanya, kenapa ini kan ada empat sisi ya, tapi yang di sisi sebelah sana nanti di salah satu sisinya itu ada yang tidak ada patung kepalanya kayak gini guys nanti kita bakalan kasih lihat ke kalian itu kenapa ya nah ini jadi candi kidal itu sampai sekarang itu masih berdiri kokoh dan juga sangat amat terawat dan candi kidal ini itu dulunya itu dilakukan pemugaran itu sekitar pada tahun 1990-an itu dilakukan pemugaran untuk menemukan kaki candi kemudian menemukan segala bentuk-bentuk dari candi-candinya kemudian dan juga beberapa bongkahan-bongkahan dari candi-candinya yang tersimpan nanti di dalam gudang. Nah ini terus ada patung dari garudanya lagi guys. Ini dia yang sebagai bentuk dari pembebasan dari perbudakan. Nah ini di yang di sebelah sini juga sama di kayak di atas pintunya itu juga masih ada patung kepala yang bertaring kayak gitu nah ini kalau dari bawah sini ini lumayan tinggi ya candi kidal ini nah, nah ini dia yang kita maksud guys kita bakalan nanti bahas yang kenapa yang di satu sisi itu nggak ada kepalanya gitu Nah itu dia kalian bisa lihat ya Yang di sebelah sisi sini itu nggak ada patung kepala yang bertaring kayak gitu Padahal kan yang di setiap empat sisi itu ada ya Nah, itu kenapa ya? Kalian yang tahu bisa tulis di kolom komentar sini ya, guys. Nah, ini ada patung dari Garudea yang menyelamatkan ibunya, jadi itu terlihat patung Garudeanya sedang menggendong ibunya ya di atas pundaknya. Nah, itu dia, dan Candi Kidal ini masih benar-benar terawat sampai sekarang ya. Jadi ini taman-tamannya juga bersih di sekitar sini. Nah, kemudian ini juga sama di setiap sisinya selalu ada patung dari Garuda yang terdapat dari cerita mitologi Hinduistik yang berisi pesan moral tentang pembebasan dan juga perbudakan. Jadi ini sebagai salah satu bentuk gitu ya bentuk dari pembebasan dari perbudakan kemudian biar sama-sama merdeka gitu nah jadi seperti patung yang sedang menolong gitu ya menolong mengangkat ibunya nah terus ini ada dua dua patung kepala yang menganga di depan pintu masuk ini sebagai perwujudan keberanian dan juga kekuatan ya. Nah, ini dia candinya kalau dari bawah sini benar-benar terlihat masih sangat bagus dan juga kuat serta kokoh dan relief-reliefnya itu juga sangat detail ya kalian bisa lihat sendiri di patung kepalanya, ini juga terlihat reliefnya itu sangat amat detail. Nah, ini untuk pintu masuknya menuju ke atas candinya, dan kita bakalan mencoba untuk melihat ke dalam candinya, jadi masuk ke dalam ruangan yang berada di dalam candi sini Nah jadi dulu itu di dalam ruangan sini itu ada Candi Garbakra yang merupakan tempat arca siwa Mahadewa yang saat ini telah disimpan di Royal Tropical Institute di Amsterdam guys. Jadi dulunya itu di dalam candi sini itu di dalam ruangannya itu ada candinya lagi tapi sekarang sudah tersimpan di Amsterdam ya nah ini untuk setiap sudut candinya setiap sudutnya itu reliefnya juga bagus semua Nah, jadi kalau dari atas candi itu view-nya seperti ini. Taman-tamannya itu juga terlihat rapi dan juga bersih dan terlihat setiap hari itu dirawat dan juga dibersihkan ya. Kebetulan kita pas ke sini itu juga ada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sedang membersihkan dan merawat candi di sini. Dan di atas itu, itu ada patung kepalanya di atas pintu masuk ke dalam ruangan di dalam candi kidal sini. Nah, jadi di setiap pintunya itu terdapat relief-reliefnya yang sangat detail dan bagus. Nah, jadi di dalam ruangan sini itu dulu ada candinya, guys, tapi sekarang sudah disimpan di Royal Tropical Institute di Amsterdam. Ya, terus ini ada tulisan tempat penghormatan Raja Anusapati. Jadi ini ada sesajennya juga, ada bunganya, kemudian ada rokoknya juga, ada dupanya juga, itu sebagai penghormatan kepada raja ya guys. Nah, jadi ini kalau dari dalam itu seperti ini ya. Nah, jadi di dalam candinya ini memang ada sebuah ruangan seperti ini. Jadi ruangannya itu lumayan cukup tidak terlalu sempit, jadi lumayan cukup lebar juga selebar dengan bentuk dari candinya gitu. Nah, jadi view-nya kalau dari atas candinya itu seperti ini. Nah, itu ada patungnya juga, patung kepalanya yang di sampingnya ada patung naganya. Nah, jadi kalau di atas itu ada patung kepala sama ada di sampingnya patung naganya Terus di bawah-bawah situ ini ada relief-reliefnya yang sangat amat detail Kemudian juga ada si Anusapati, sang Garuda yang berbakti gitu kan Terus ada tadi patung Garuda yang menolong ibunya tadi namanya Garudea atau Garuda Nah, ini jadi persisinya. Itu pasti ada kotakan kayak gini. Nah, ini dia, ada kepalanya, kayak kepala patung gitu yang ada taringnya. Nah, terus di setiap sisinya, itu pasti ada kepalanya, cuman ada yang satu sisi itu yang enggak ada kepalanya guys kalian yang tahu mungkin kenapa seperti itu ada pastikan ada sejarahnya tersendiri kalian bisa tulis di kolom komentar sini ya apalagi kalian warga kecamatan tumpang dekatnya Candi Kidal mungkin yang tahu ceritanya bisa sedikit berbagi informasi untuk kita semua tentang sejarah di Candi Kidal itu bagaimana ya terutama untuk yang di kepala patungnya itu kenapa yang di satu sisi itu enggak ada ya sedangkan di tiga sisi yang lain itu terdapat patung kepalanya nah ini dia nggak ada ya jadi patung kepalanya yang bertaring kayak di sisi-sisi yang lain itu nggak ada atau sudah runtuh atau memang dari dulu memang nggak ada kalian bisa tulis-tulis di kolom komentar untuk sama-sama berbagi informasi untuk kita semua Nah, ini jadi kita bakalan turun ya di sini. Nah, turunnya pelan-pelan ya, jangan sampai merusak segala bentuk dari candi itu sendiri. Nah, ini jadi di atas candi itu juga ada ukir-ukiran kayak kepala gitu, dan di atasnya lagi itu juga terdapat penangkal petir karena memang candi ini merupakan bangunan tertinggi dari bangunan yang lain. Karena kan di sekitarnya itu hanya rumah warga biasa yang tingginya itu tidak mencapai tinggi candinya, jadi ditakutkan nanti tersambar petir, jadi akhirnya itu terdapat. Anti petirnya dari atas gitu, agar supaya tidak tersambar petir. Nah, sesuai janji kita, kita bakalan menuju ke ruangan sini. Jadi, ruangan ini itu seperti ruangan untuk menerima tamu. Nah, ini dia, ada ruangan untuk menerima tamu di sebelah situ, dan di sebelahnya lagi ini ada ruangan yang tempat menyimpan arca-arca dan juga bagian-bagian dari candi yang telah gugur gitu ya jadi yang mau disimpan dan sudah tidak dipasang itu ada di sini guys ini dia bagian-bagian dari candi kidal yang disimpan di dalam gudang sini di dalam gudangnya candi kidal itu ada di sebelah sini ya kayak di sebelah kantornya gitu Nah, terus ini sebelahnya lagi kayak nyimpan buku-buku gitu, buku-buku lama. Nah, terus ini ada toiletnya juga di sebelah sini. Nah, terus ini view-nya langsung ke candi kidal ya. Jadi buat kita, apalagi yang punya anak-anak yang masih SD itu kan biasanya pelajarannya itu ada yang tentang candi-candi gitu ya. Jadi untuk kalian yang area Malang itu kayaknya wajib banget untuk mengajak anak-anak itu untuk berwisata edukasi untuk berwisata tentang sejarah juga untuk mencoba ke Candi Kidal sini karena di Candi Kidal sini juga ada Candi juga yang dekat itu ada Candi Jago kita sudah pernah membahasnya di video sebelumnya itu kalian bisa cek juga karena memang agar anak-anak itu lebih teredukasi gitu ya tentang sejarah-sejarah percandian dan sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.